Kalau cewek, cewek yang jadi simbol cantik di sepanjang sejarah manusia itu siapa? Sarah, istri Ibrahim. Sarah istri Ibrahim, saking cantiknya, bukan cuman gak kerasa kalau ngiris tangan, ngelihat Sarah tuh saking terkesimanya jadi stroke. Saking cantiknya Sarah, ngelihat aja jadi stroke. Siapa yang pernah stroke gara-gara ngelihat Sarah? Raja Mesir. Kan Sarah lagi kayak traveling gitu kan, dari Irak ke Palestina. Nah, jalan bareng Ibrahim, bareng teman seperguruan nama Sarah, namanya Lut, yang kelak juga jadi nabi. Jadi Ibrahim, Lut, Sarah, jalan, traveling. Jalan terus transit di Mesir. Pas lagi transit di Mesir, orang-orang ngeliat Sarah itu banyak yang terkesima. Akhirnya heboh lah seluruh Mesir kalau ada cewek cantik dari Irak lagi transit di situ. Diundang oleh raja ke istana, jadi disuruh extend, jangan lanjut. Jadi connecting flight-nya itu di cancel. Ntar dikasih yang kelas bisnis atau yang first class sama raja. Diundanglah ke istana. Sampai di istana, raja pengen ngegodain Sarah, dikirain Sarah ini masih jomblo gitu kan. Soalnya nanya ke Ibrahim, Ibrahim gak ngaku. Ibrahim, siapa Sarah itu buat kamu? Istri atau siapa? Kalau Ibrahim bilang dia istri saya, nanti Ibrahim bakalan dibunuh demi mendapatkan Sarah. Akhirnya Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia itu saudari saya. Maksud Ibrahim, saudari saya di dalam beriman, di dalam belajar agama. Bukan saudari dalam masalah keturunan. Akhirnya karena raja ngerasa Ibrahim ini bukan siapa-siapa Sarah, bukan suaminya, raja nyaman dengan Ibrahim, dikasih ruang istirahat, kamar yang bagus buat Ibrahim, yang presiden suite gitu. Terus Sarah juga dikasih ruang. Nah, suatu malam rajanya pengen ngegodain Sarah, baru mau nyentuh, tiba-tiba tangan raja stroke. Langsung tangannya lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Tubuhnya lumpuh, sehingga rajanya memanggil pengawalnya dan mengatakan, perempuan ini bukanlah perempuan biasa, tetapi dia tukang sihir. Diusirlah Sarah dengan syarat, dibebaskanlah Sarah dengan syarat menyembuhkan raja dari stroke. Akhirnya Ibrahim berdoa, raja ini sembuh dan mereka dibebaskan dan melanjutkan traveling mereka ke Palestina. Ini saking cantiknya Sarah, ngelihatnya jadi stroke. Jadi kalau Yusuf ngelihat gak berasa sakit, kalau Sarah ngelihat jadi tiba-tiba lumpuh. Ini dua simbol cowok-cewek yang paling keren sepanjang sejarah. Paling kece.